Mengarut je. Suatu hari nanti, dia pasti ditangkap. Kakak, entah-entah egg ni ada dua biji tak? Hah? Sebab tengok ni, kalau ia egg yang sama, mesti garis lingkaran saiz dalam lukisan ni sama. Tapi lakaran yang ni lebih besar dari yang satu lagi. Dan bahagian tengahnya pula dah pun hilang. Tapi, kenapa namanya memoris? Apa ni? Riak muka semua orang dah berubah. Mereka semua inginkan egg kedua tu ke? Inspektor pernah dengar tentang Skopian tak? Ya, seorang penjenayah yang suka mencuri harta karun dinasti Romanov. Dan selalunya dia akan membunuh mangsa dengan menembak pada mata kanannya. Saya yakin Skopian yang lakukannya. Pistol lawak tu Weather PPKS kan? Peluru maksimum di dalamnya ialah 8 biji je. Malang betul lawak Skopian. Saya dah agak halnya akan berlaku. Orang yang ditunggu akan datang. Nasib malang, rahsia anda akan diketahui. Jangan lakukannya. Tunggu dulu. Takkanlah. Tak mungkin. Apa ni? Kenapa setiap kali jumpa Hattori, selalu je panggil Conan sebagai kudo? Saya dapat ramalan yang bagus. Orang yang menunggu akan menemui kekasihnya sekali lagi. Berbeza sehari, maknanya 4 Mei. Tarikh lahir yang sama dengan Shinichi. Ini kebetulan ke? Jangan-jangan Conan. Tak mungkinlah. Perkara macam tu tak mungkin berlaku. Saya hanya fikirkan tentang dia siang dan malam. Lembab. Saya betul-betul lembab. Habislah saya kali ini. Budak kid tu ke idola kamu? Conan! Lembab! Ia dipanggil memori kerana ia kenangan di mana Sam membacakan buku cerita kepada anak-anaknya. Jadi maknanya kedua-dua egg ni pada asalnya telah dicipta oleh moyang awak lah kan? Dengar, pada pemahaman saya, moyang awak telah membawa kedua-dua egg ni bersamanya ketika dia pulang ke Jepun semasa revolusi Rusia berlaku. Mungkin juga dia dah jual beberapa permata di dalam egg kedua untuk membina istana Yokosuka. Dan kemudian dia sembunyikan egg yang tak ada permata tu di mana-mana di dalam istana tersebut. Kemudian, dia tinggalkan pesanan rahsia di dalam cermin supaya keturunannya menemui egg yang telah disembunyikannya tu. Menurut cerita nenek saya, moyang saya bernama Kichi dan dia bekerja sebagai tukang permata di syarikat Faberge. Dia telah berkahwin semasa bekerja di Rusia dalam bidang seni dan kembali ke Jepun. Tidak lama selepas itu, isteri moyang saya melahirkan bayi perempuan. Tapi dia meninggal dunia selepas itu. Dan 9 tahun kemudian, moyang saya juga telah meninggal semasa berumur 45 tahun. Saya telah bekerja di Paris sebagai pembuat roti dan kek. Saya telah meneliti barang peninggalan nenek selepas kembali ke sini dan saya terjumpa lakaran yang dipercayai telah dilukis oleh moyang saya. Ya, betul tu. Maafkan saya kalau cara percakapan saya ini pelik sikit. Saya teringat sesuatu lah. Sejak saya kecil lagi, ayat ni selalu saja berada di dalam fikiran saya. Baloshi ni kutobega. Saya sangka yang maksudnya ialah, adakah Baloshi dapat beli daging? Tapi saya tak kenal sesiapa pun yang bernama Baloshi. Betul, ia berwarna kelabu. Mak dan nenek saya pun sama. Kami mungkin mewarisinya dari moyang perempuan kami. Sebutan asalnya ialah Ching Lan dan Seran kalau disebut dalam bahasa Jepun. Sei disebut Ching, Ran ialah Lan. Haoshi ialah Pusu, jadi nama saya Pusu Ching Lan. Ya, umur saya 27 tahun. Saya pernah dengar tentangnya. Ia cermin yang diubah suai supaya ada gambar yang berasal dari Jepun dan China. Kalau macam tu, macam mana dengan Baroshi Buniku Kanshabeka? Ahli silap mata terakhir abad ini. Riak muka yang bagus. Terima kasih. Saya hanya dapat kumpul 200 juta walaupun jual semua harta saya. Bagus, bagus. Kalau awak bergaduh lebih menarik berbanding dengan kisah Easter Egg tu sendiri. Saya boleh naikkan harganya kalau awak jual pada saya. Pengumpul yang tak dikenali, cermin yang telah diproses secara istimewa. Penganut agama Kristian di Jepun dulu menggunakan cermin ini untuk memantulkan kros secara rahsia untuk berdoa. Kan bagus kalau kita sediakan payung sebelum hari hujan. Kalau kita ada kat sini pun saya tak kisah. Pengarah,
Imperial Easter Egg adalah kepunyaan asal orang Rusia. Kenapa nak jualkannya kepada pengumpul yang tak dikenali ni? Lebih baik demakannya kepada Museum Negara Rusia. Inci Mauri, betulkah yang cincin Inci Segawa tu kepunyaan Maria? Diceritakan bahawa Maria merupakan anak perempuan yang paling baik hatinya dan mempunyai anak mata yang berwarna kelabu. Mengikut sejarah Rusia, keluarga Tsar telah dihukum bunuh selepas revolusi Rusia. Tapi hanya mayat Maria seorang saja yang tidak dijumpai. Dan saya pasti awak tahu tentang cerita ni kan? Oh, itu pun dia Encik Mori. Terima kasih banyak kerana sudi datang ke sini. Ya, sama-sama. Gembiranya dapat jumpa Ran dan juga Conan. Ya, kami telah menjumpai plan X ni di dalam fail lama kepunyaan Fiber. Kami dapat mengenal pasti ketulinannya berdasarkan fail ni. Dalam bahasa Rusia, ia dipanggil Boskominania yang bermaksud memories. Masa tu Rusia sedang dilanda kegawatan ekonomi ketika X-51 tu dicipta. Ran, saya kat sini, kat sini! Yelah, sebabnya saya boleh berjumpa dengan idola saya iaitu Kaitoki. Apalah Sonoko ni? Bagusnya, semua orang ada teman lelaki. Saya tak boleh biarkan ni berterusan, jadi saya mesti dapatkan Kit. Saya faham, dia malu sebab ramai gadis cantik di sini. Comelnya. Nama saya pula macam mana? Lingmui Wanzu. Ah, betul. Tapi kenapa pula ia berada di bilik Encik Sagawa? Saya ke sana sebab saya cuma nak bagi tahu dia yang makan malamnya dah siap. Saya mandi di bilik saya lebih kurang pukul 7.10. Dan lepas tu saya tidur sekejap. Saya tak keluar pun. Saya tersempat dengan dia masa mengembara di Asia 3 tahun lalu. Dia sedang merakam gambar budak perempuan yang kehilangan rumah kerana dibakar dalam peperangan. Dia tak berhenti merakam walaupun diberi amaran, jadi saya tumbuk muka dia. Nampaknya awak dah bermusuh dengan penjenayah yang hebat. Kudo? Maafkan saya. Mata budak ni serupa sangat dengan Kudo. Maaflah, saya tak sengaja panggil nama dia. Sekarang pukul 7.13. Ia akan jadi He yang sempurna bila pukul 7.20. Kudo, tunggu! Kamar langit berkilau. Bukan istana Osaka, tapi Menara Suten. Ada pusat amalan cuaca yang berkilau di puncak Menara Suten tu. Apa buat ni? Cepat kejar dia. Saya takkan maafkan awak kalau terlepas. Awak mesti selesaikan kuis dulu sebelum makan. Mana boleh dapat apa yang awak suka dengan begitu mudah aja. Bersedia, ya? Soalan pertama. Dengar betul-betul. Saya ada ramai cucu dan berapakah umur mereka? Sini, Cik. Saya dah jumpa. Saya jumpa maklumat dalam data penjenayah ICPO. Umur jantina tidak diketahui. Seorang pencuri yang dikendaki kerana membunuh. Namanya ialah Scorpion. Sira Tori, saya ingatkan awak dah pergi bercuti di Karuizawa. Pelik betul lah. Kenapa kejenayah selalu aja berlaku di sekitar awak, Mauri? Scorpion awak kata? Oh, saya dah teringat sekarang penjenayah tu dikendaki oleh Interpol. Jadi maksud awak pembunuh tu ialah... Inspector McGray. Ya, tapi bosanlah duduk kat villa tu. Ada kes ke? Dan juga Encik Mauri ni adalah dewa, tak? Iaitu dewa kematian. Ran, pembunuh yang punya pistol masih lagi bebas. Lebih baik awak berkumpul bersama yang lain ke dalam bilik tu, ya? Awak dengar dari Profesor Agasa, kan? Betul tak? Conan? Pertama sekali ialah bila masa bergerak dari senja Leo hingga ke waktu subuh Virgo. Ia bermaksud hari terakhir zodiak Leo hingga permulaan zodiak Virgo. Maknanya 22 Ogos hingga subuh 23 Ogos. Inilah tarikh dia akan mencurinya. Seterusnya, bila tangan kedua di muka jam sampai pada simbol ke-12, yang ini berkaitan dengan masa kecurian yang akan dilakukannya. Tapi kami masih tak dapat huraikannya lagi. Akhir sekali ialah saya akan ambil memoris egg dari kamar langit bercahaya. Maksud Kit akan muncul di istana Osaka untuk mencurinya. Mana boleh apa cakap perkara tak bertanggungjawab begitu? Telur tu tak begitu penting. Kita mesti jaga maruah jabatan polis dengan menangkap pencuri tak guna tu dan masukkan dia ke dalam penjara. Kita mesti tangkap dia walau apa pun. Kali ini kita tak boleh lepaskan dia. Persembahan akan bermula. Saya dah penat terbang dan sahib saya perlukan rehat. Lagipun ini hanyalah silap mata. Adik Comel, saya nak beritahu pada awak sesuatu. Dalam dunia ni ada mesin yang lebih baik jangan dibongkarkan.